Sana dua, sini dua. Kalem. Broker lari. Masih malu menyebutkan mahar. Oh, masih. Oh, gitu. Malu. Tapi kalau ada kecocokan nominal misalnya, Mbak. Datang saja ke sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Oni Prasetyo, di channel Jelajah Ternak. Hari ini saya berkesempatan main ke kandang Lomax Farm milik Mas Sony yang beralamatkan di Kediri, sahabat ternak. Oke, sahabat ternak, ini mau proses mengeluarkan sapi ekstrim si broker. Kalau dulu namanya Bima Anggara. Ini mau dikeluarkan sama Mbak Ayu dan Mas Soninya. Kita Oke, ikuti. Teman-teman, kelanjutannya coba kita mau lihat seperti apa lincahnya sapi pegon ini. Kita keluarkan. Jumlahnya gini. Oke, teman, kita ikuti. Sana dua, sini dua. Kalem. Awas. Itu apa? Wah, broker keluar kandang siapa ternak? Wah, ya Allah, ketutupan aku, Pak. Eh? Ayo Mas Santo, berdiri. Mepet Mas Santo. Mantap Mas Santo. Mantap, mantap sekali. Yo, Wajren, gue tukang timbang. Saya ngelek karo dikekain kandangnya, tetap saya ngapit dikekain kandangnya. Wis. Saya tukang seleksi. Wuh. Tingginya broker. Sangat mirip dengan sang legend. Bima Sakti sangat mirip sekali. Bagian kepala, bagian belakang. Belakang. Cuma warna enggak sama. Iya, warna sama jenis. Warna ya. Wah. Enggak kelihatan, Mbak. Ini siapa? Mbak Ayunya. Mbak Ayu enggak kelihatan. Enggak kelihatan. Mas Santo, Mas Santo. Daerah ketok itu. Kayak lewong asing kok ngalih yo. Hei, Mas. Wah, itu. Wah, itu ada temennya. Ada temennya itu. Temennya broker pegonan. Wah. Temu kangen. Ayo. Broker. Sapi ekstrim maskot kandang Lomax Farm. Ini ada di pinggir jalan raya, sahabat. Jadi perhatian. Si broker, wah tingginya. Paling gak suka Pak Beta. Jadi rahasiakan ini. Jujur aja lah. Buat kejutan Pak Beta. Memang pawangnya sapi. Menyediakan juga itu grosir. Nah, ini juga menyediakan pakan ternak Lomax Sell dan Fit. Grosir pursa dan pakan ternak. Jadi sahabat ternak bisa daerah Kediri, Blitar, Tulungagung bisa beli di sini. Ini ada nomornya.
Oh, masih. Oh, gitu. Tapi kalau ada kecocokan nominal misalnya, Mbak? Datang saja ke sini. Oh, gitu. Dan telepon dia saya. Ini mungkin ada nomor yang bisa dihubungi. Itu kan nomor teleponnya. Wah, ini teman-teman. Jadi kediaman beliau ini memang apa ya, bisa dibilang itu menyediakan. Nah, di sana ada pakan-pakannya yang pakan. Bisa diorder kapan saja ini ke Mas Soninya. Konsentrat, polar, gamblong, selamper, tetes, tanjepan dan lain-lain. Kalau si broker sendiri Mas di sini sudah berapa lama dirawat? Akhir Januari Mas kita ngambil. Berarti 6 bulan ya Mas. Awal masuk itu berapa bobotnya? Masih 1 ton kurang Mas. Masih 1 ton. Oh, dirawat 1 bulan sudah tembus 1 ton 60. Terus sekarang enggak tahu. Nah, itu. Ya, sudah ditimbang. Iya, kan sedang timbang setiap bulan sudah ditimbang, Mas. Jadi, kalau ADG-nya berapa sih, broker? ADG-nya kita enggak berani banyak-banyak, Mas. Soalnya kan saya pegon ya kurang lebih 0,8. Kalau limusin mungkin kita bikin 1 kilo 1,1. Bisa ya, Mas? Bisa, tapi kalau tapi kan untuk jenis pegon 0,8 sudah bagus. Sudah bagus. Biasanya 0,7. 0,8 tapi bisa stabil kalau gitu. Wah, broker. Kepalanya emang mirip sang legend Bima Sakti, sahabat ternak. Ini bagian apa namanya? Mulutnya. Wah. Jalan Raya Blitar Surabaya, Mas. Blitar Surabaya, Mas. Ya, betul. Jalur utama Blitar Surabaya. Wah, kaki-kakinya si broker mantep, sahabat ternak. Ini kaki bagian belakang. Pokongnya jos. Dan si broker bisa ditunggangi. Saya hilang, sahabat ternak. Saya hilang di bagian belakangnya, hilang. 165 saya hilang. Mantap. Sudah, ini si broker mau dimasukkan lagi ke kandang. Biar aman. Masukkan biar aman. Bisa lari ternyata. Aduh, Pak, Mas. BB13 bisa lari. Wih. Broker lari. Wih. Lincah ini. Lincah ini. Wah, si Tengki marah. Si Tengki marah. Le. Mau keluar. Minta keluar si Tengki sama si Limo. Oke, sahabat ternak, cukup sekian untuk video si broker. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.